Pemerintah Kabupaten Cianjur melaksanakan upacara dalam rangka peringatan Hari Jadi Cianjur ke-342 di halaman Pendopo Pemkab Cianjur pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019. PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman pada kesempatan tersebut bertindak sebagai inspektur upacara dengan dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cianjur, para kepala OPD dan jajaran stafnya serta tamu. Sarana memulai sejarah nasionalnya. Bukituna mana ajaran dan kapal ahli yang ngarun sunan insya Allah di pemerintah Kabupaten Cianjur garis nama jauh sanestina. Hadirin adu dimuliakan kesempurin pemungkas jadi rantara hai urang sasarangan kedalkan usapan dirgahayu Cianjur. Mugi Cianjur syukur manur, Cianjur buatkan istonatur, Cianjur anu kunjur, Cianjur anu matras tur unggul. Harapan sadayana, mugi Allah subhanahu wa ta'ala maparin rahmat sareng barokah kawulan banarea. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dalam sambutan PLT Bupati yang dibacakan dengan menggunakan bahasa Sunda dengan fasih dan dialek khas orang Sunda mengatakan, peringatan Hari Jadi Cianjur merupakan momentum yang sudah menjadi budaya bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Cianjur untuk bersama-sama mengevaluasi dan mengintrospeksi atas apa yang telah dikerjakan sebelumnya. Herman juga menyampaikan momentum Hari Jadi juga merupakan momentum untuk mewujudkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan, dengan senantiasa dapat dipelihara dan dijaga kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Terakhir, PLT Bupati Cianjur juga mengajak kepada seluruh warga masyarakat Cianjur untuk tetap meneruskan perjuangan para pendiri Cianjur yang telah bersusah payah meletakkan pondasi untuk mendirikan wilayah pemerintahan Cianjur ini, dengan mengisi bangunannya sebagai warga masyarakat dengan ciri-ciri tersendiri, sehingga warga masyarakat Cianjur menjadi sebuah komunitas yang mandiri dan dapat senantiasa hidup dengan aman dan tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Hari Jadi Cianjur yang ke-342, saya mengucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang mana telah membantu masyarakat Cianjur khususnya aparat non ASN baik di desa, di kecamatan, di pemerintah daerah yang begitu besar manfaatnya, dan alhamdulillah ini pun bisa mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Cianjur khususnya bagi para pekerja. Dan juga kami mengapresiasi kepada kerja tim BPJS Ketenagakerjaan yang sudah mengoptimalkan Kabupaten Cianjur menjadi Kabupaten BPJS Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan ini hasil kerja kita semua menjadi amal ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat di berulang tahun Kabupaten Cianjur yang ke-342. Semoga semua rakyat Cianjur semoga lebih maju dan sejahtera. Kami dari IKA BPJS Ketenagakerjaan mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Cianjur yang ke-342. Semoga semakin jaya, semakin jaya dan semakin berkembang.